Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, berjumpa lagi di channel Aam Salman 354. Kali ini saya akan bagikan resep dan ide jualan minuman kekinian es jelly mutiara atau es jelly kekinian yang enak, simple, dan juga bisa dijual di saat bulan puasa. Tonton terus sampai selesai ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman. Yang pertama, 3 saset Nutrijel rasa anggur ukuran 10 gram. Kemudian 4 saset Pop Ice rasa anggur. Kemudian 150 gram susu kental manis. Di sini saya menggunakan merek 3 Sapi, teman-teman bisa menggunakan merek yang lain. Kemudian 100 gram gula pasir. Kemudian 100 gram sagu mutiara. Lalu air putih kurang lebih 3,6 liter atau 3.600 ml. Kemudian cup oval ukuran 12 oz atau bisa menggunakan cup biasa bukan yang oval, dan harganya insya Allah lebih murah. Kemudian pewarna ungu secukupnya. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih gurih, bisa ditambahkan bubuk creamer. Langkah pertama teman-teman, membuat dan merebus sagu mutiara. Pertama, siapkan air dan rebus sampai mendidih. Kemudian masukkan sagu mutiara. Lalu tambahkan pewarna ungu. Rebus sampai 5 menit. Kemudian setelah 5 menit, matikan kompor dan diamkan selama 30 menit. Lalu pancinya ditutup. Setelah 30 menit, direbus lagi selama 7 menit. Setelah itu didiamkan dalam panci sampai dingin. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini, jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Terima kasih. Setelah sagu mutiaranya dingin teman-teman, saya pindahkan ke wadah lain. Tapi sebelumnya, saya buang dulu air dari sagu mutiaranya. Dan hasilnya seperti ini ya. Langkah kedua teman-teman, membuat dan merebus Nutrijel. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 3 saset Nutrijel rasa anggur. Kemudian masukkan 8 sendok makan gula pasir. Lalu diaduk-aduk sebentar supaya tidak ada yang menggerindil. Kemudian tuangkan 1400 ml air putih. Di sini teman-teman, supaya warna ungunya lebih strong, saya tambahkan pewarna warna ungu kurang lebih 2-3 tetes saja. Kemudian direbus sampai mendidih. Selama proses merebus teman-teman, supaya tetap diaduk-aduk, supaya bawahnya tidak menggumpal. Selanjutnya teman-teman, siapkan wadah dan tuangkan Nutrijel yang sudah direbus tadi ke dalam wadah. Kemudian tunggu sampai dingin atau kuat. Setelah Nutrijelnya sudah dingin atau ngeset dan kuat, di sini akan saya potong-potong membentuk dadu ya teman-teman. Tapi ini disesuaikan selera saja. Bisa dipotong-potong seperti ini, kotak-kotak kecil, atau diserut. Bebas ya. Jadi 3 saset Nutrijel jadinya banyak sekali teman-teman.
Selanjutnya yang terakhir atau langkah ketiga, membuat kuah anggur. Bahan-bahannya sangat simpel sekali. Yang pertama, 4 saset pop es rasa anggur. Kemudian 100 gram gula pasir. Kemudian tuangkan 1 liter air panas atau air hangat. Dan yang terakhir, masukkan 150 gram susu kental manis. Tips teman-teman supaya kuah anggurnya ini lebih creamy dan gurih, tambahkan 50 gram bubuk creamer. Insya Allah rasanya tambah mantap. Selanjutnya teman-teman, masukkan semua bahan-bahan ke dalam kuah anggur. Warnanya bagus sekali ya teman-teman. Minuman ini teman-teman bisa menjadi ide jualan minuman kekinian yang simpel dan enak, atau bisa juga ide jualan minuman takjil buka puasa. Karena cara membuatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya murah terjangkau. Adapun teman-teman, kalau rasanya pingin lebih gurih, bisa ditambahkan bubuk creamer ya. Selanjutnya masukkan es batu secukupnya. Dalam proses pengemasan ini teman-teman, saya menggunakan cup oval ukuran 12 oz. Teman-teman juga bisa menggunakan ukuran yang lain. Bagi teman-teman yang baru memulai usaha, saya doakan semoga usahanya tambah laris manis, lancar dan barokah. Adapun HPP dan resep lengkap dari minuman ini akan saya tulis di deskripsi ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, ide jualan minuman kekinian es jeli mutiara atau es jeli kekinian sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like, komen, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.